الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله Hadirin sidang jamaah salat idul adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang disebutkan di atas, kita dapat mencatat beberapa poin. Di antaranya, bagaimana sejarah kurban itu bermula. Yang kedua, kurban hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang muttaqin. Yang ketiga, kurban yang berasal dari yang haram ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sifat dengki, hasad manusia sudah eksis dari periode Nabi Adam alaihi salam.